Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melelang mobil Rubicon milik Mario Dandi dengan harga terendah Rp809 juta. Pemenang lelang akan diumumkan Jumat esok dan hasil lelang akan diserahkan ke David Ozora sebagai restitusi atau uang pengganti. Mobil Jeep Rubicon Wrangler milik Mario Dandi, terpidana penganiayaan David Ozora, dilelang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lelang telah dibuka untuk umum sejak tanggal 19 April hingga 26 April 2024 dengan harga terendah Rp809 juta. Nantinya, hasil lelang akan diserahkan seluruhnya ke David Ozora sebagai pembayar restitusi atau uang pengganti. Hari Jumat besok kita umumkan, mudah-mudahan berjalan lancar. Jadi kita buka harganya itu sekitar di 800 sekian. Dan nanti kita evaluasi. Kita terbuka, siapapun yang mau ikut silahkan. Dan seluruh hasil dari lelang itu akan kita serahkan ke korban. Jadi nanti masyarakat bisa pantau seberapa jauh proses ini bisa dilakukan. Bagi masyarakat yang berminat, bisa mendaftar melalui portal lelang.go.id dengan uang jaminan sebesar Rp242 juta. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.